Sekarang kita ada dekat tapak pembinaan Platinum Splendor, bakal rumah kita yang dijangka siap pada bulan 8 tahun depan. Tapi kita nak tanya macam ada pekerja-pekerja dia ke, sebab nak tahu dia punya floor plan. Tapi malangnya tiada seorang pun yang wujud hari ni. Mungkin sebab hari Ahad kot dia cuti, so nanti kita akan datang balik lah. Okay guys, kita baru lepas ambil Mickey back, big statue yang beli daripada Mac Valley semalam. Kita beli, lepas tu kedai tu dia tolong bawakan balik rumah dia untuk kita bawa, sebab besar sangat. Semalam kita orang naik motor kan, so tak boleh bawa naik motor. Kita ambil dekat rumah dia ni, dekat area Taman Maluri. So okay, kita tengok nanti balik, kita tengok apa benda yang ada dalam kotak ni. Okay, stay tuned. Hi guys, okay, kita bawa balik tadi ambil Mickey Mouse dekat Taman Maluri. Udi. Lepas tu apa ni, kita dah banyak skip tadi sebenarnya. Actually daripada start kita pergi ke Mid Valley, dah tukar baju, kita balik, lepas tu kita pergi makan kan dekat Double Tree. Kita lupa nak ambil video, kita makan jap tadi. Makan, lepas makan tu exhibition. Oh yes, masa kat Mid Valley tu kita ambil video macam-macam. So actually kita pergi ke Mid Valley, kita pergi ke exhibition untuk untuk perabot. Sebenarnya ada banyak perabot-perabot yang murah dengan barang-barang elektronik. So kita pergi sana, kita dapatlah tangkap something yang untuk kita bawa ke rumah baru nanti. Walaupun rumah tak siap dan kerja kita tak siap, tapi kita dah booking deposit for sinki dengan part-part yang agak fancy lah untuk kita ni kan pilih. So kita dah belilah. You pun nak ambil video tadi. And then the second thing, kita pergi ke Pandan Capital. Lepas kita makan, lepas makan balik tu kita pergi ke area Pandan Capital untuk kita nak cari kabinet untuk kita tempah kabinet. Tapi malangnya tutup. Itu pun kita lupa nak ambil video. And then kita macam mana kan, tengok dekat dalam Google, nampak ada satu kedai perabot yang bernama Bali Kitchen Cabinet. Mula tengok macam boleh bodoh je nama-nama Cina kan. Tapi bila pergi, dia berdekatan dengan Tesco. Rupanya okay, nice tempat dia kan. Dia punya tu macam meyakinkan untuk kita buat Kitchen Cabinet. So kita dah nak tengok, dia dah macam buat design dan semua. Kita rasa macam yakin, walaupun dia kata agak lama lah kita nak pindah lagi, lebih kurang 8-9 bulan. Tapi kita orang rasa tempat tu dah terbaik lah. Kita bayar deposit RM1,000 untuk dia merealisasikan kita punya Kitchen Cabinet. And then lepas dah habis tu, saya dah buat appointment untuk ambil Mickey lah dekat Taman Maluri. Kita ambil tadi. So sekarang kita nak buka, Nak tengok actually. Dah nak tengok dia punya rumah ni kan. Terbalik.
Mickey lah. Mickey statue. Yang memang agak kuati dapat. Besar lagi lah. Nice kan? Okay. Harga? Okay, Mickey ni harga dia $899. Memang harga tu lah, dapat 10% lah, 10%. So kita dapat lebih kurang RM809 macam tu kan. So memang sangat berkuati. Dia buat daripada kayu. Dan benda ni memang actually collection daripada Disney tradition. Yang mana dia orang buat daripada kayu, dia orang ukir betul ni, handmade. Tough. Berat dia sekitar 2.5 tu macam tu kot, 2.2 kg. Kemudian kita akan biasa letak dekat rumah baru. Okay, tak penting kan. So Disney tradition showcase collection, the one and only katanya Disney. Ada nombor siri. Tapi 4 juta tu banyak collection dia. Ada 4 juta unit. Okay, actually masih kita pergi Valley tu, first of all nampak ni yang kecil ni. Yang ni nampak second. Second ni pun memang excited gila nak beli kan. Tapi sebelum tu kita nampak yang first ni. Ini ialah koleksi Family Aladdin. Ikut macam ni tapi kecil kan. So jom kita tengok. Buatan dia memang sangat superb eh. Sebab dia punya cut texture, colour dia kalau tengok sini kan, memang perfect lah dia buat. Nampak? This for this edition. Edition ni. So yang ni saya dapat actually harga dia RM360. Tapi dia bagi 10%, dia memang dapat 300 something lah. So ni pun nanti kita akan letak dalam kita punya kaca. Kaca almari. Terbaik eh. So tu je. So settle lah. Kita punya percutian pun dah habis. Seharian dah berjalan orang kata penat gila. Daripada pagi, tidur sekejap, lepas tu jalan sampai dah pukul 9 ni baru settle sampai rumah. So, kita jumpa lagi. Bye. Ini kita ada 17 barang semuanya from KitchenAid. Biasalah ni tak perlukan pun, tapi sebab dah include dalam ni so kita simpan je lah kan. Okay, that's all ni barang-barang tu. Straight from US.
ni kita ada 17 barang semuanya from KitchenAid. Biasalah ni tak perlukan pun, tapi sebab dah include dalam ni, so kita simpan je lah kan. Okay, that's all. Ni barang-barang tu. Masukkan semua, kita one by one lah. So, buka satu box dulu, campur air, guna sampai habis, baru buka. Oh, jangan sumpah sekali. Habis ni, aku baru kerja. Tapi okey pun. Habiskan flu tu, lepas tu baru campur yang baru. Yang baru. Hari tu harganya 80. Okey, duduk lah. Ini kalau anda nak tengok TV lah. Contoh kata nak rehat kan, dipersilakan ke belakang. Sila kamu naik ke belakang. Ini ialah pedal. So boleh rasa. Oh betul. Ini bagi sekali ya? Pedal, yes. So saya decide nak beli ni je lah. Boleh? 100 lebih. Terima kasih. Terima kasih. Tahu pun. Tapi kalau macam ni, berapa banyak pula dipakai ni? Bye. Okay guys, inilah dia sofa idaman yang dah lama nak tunggu ni. 2 bulan? 2 bulan lebih. Sebab yang first dia kata sampel sampai, orang nak ambil, angkut, tak boleh nak tengok. So ni dia nak rasa lah macam ni. Wow! Jaya. Leather. Jaya. Full leather ni. Full leather? Full leather, cow leather. Cow leather? Yes. Okay, kita dah rasa memang lembut lah. Best lah. Dia punya spring dia rasa boleh tahan lama ni. Tapi sebelum kita nak decide tu, kita kena tanyalah punya toki sini, dia boleh bagi murah ke tak kan. Kalau tengok harga dia sebelum diskaun RM14,776 maai, tapi dah 50% diskaun, kata dia RM3,388. Tapi bila tu dia kata boleh cut lagi sebab kawan-kawan kan, kita tengok harga kawan berapa. Jadi lah kita kecil-kecil sikit kan. Ni macam mana Woody? Oi, ini rasanya memang kita kena buat PKP OD lah dalam bilik setiap hari. Tak bagi dia keluar masa kerja, masa balik kerja baru kena pantau dia 24 hours. Okay, now kita nak try tengok macam mana dia punya ni, yang untuk lay down punya. So semua lepas lah. Uish. Habiskan. Wah, wow, ni boleh tidur ni. Dia boleh kat situ je ke dia? Okey, sampai situ je. Lepas tu ni adjust lah sikit. Nak start ke mana. Lepas tu tutup balik. Tu belakang. Dia boleh charge handphone. Handphone, ya. Yeah. Sambung wire je. Wow. Dia boleh tahan lama kalau macam tu? Takut juga kan bila buah banyak kali. Depan tu, lepas tu habis kan. Habis. Tak habis kan? Okay, tolak. Okay, kita kena tengok yang lain-lain punya option. Kalau yang first tadi tak boleh memenuhi kriteria, mungkin tengok yang ni pula. Kalau tapi ni lagi selesa lah daripada sofa yang tadi. Okay, ini option ketiga kita. Dia punya design taklah kata buruk, tapi taklah kata macam cantik sangat kan. Nampak macam ni, tapi seriously kalau duduk memang selesa gila kan. Tergelam, belakang ni pun lembut. Bila baring tu dia terus
go fly to the moon. Tapi harga dia, harga dia kita tanya dengan kita punya Tokyo furniture. Untuk 4 seater semua pun kita buat recliner lah. Semua, ni sekarang 3 seater, kita tambah lagi 1 seater. Jadikan dia 4 seater. Semua pun boleh recliner. 4150 untuk my friend. Wow, half leather. Half leather lah. Pure leather. Cow leather from Italy. Oh, ni dia pakai Italy. Hai, okey. Ni saya nak beritahu tadi kita dah sampai, saya punya speaker Dolby Atmos yang kita beli dekat Shopee. Okey. Shopee apa? Lazada. Lazada lah, bukan Shopee. Okey. Dengan harga 1000 lebih macam itulah. So, dah masa 2 hari dah sampai, so sekarang kita nak unboxing dia, tapi kita buka dulu plastik dia. So, lepas tengok apa dalam kotak ni. Okey. Itu dia, kita punya speaker Dolby Atmos brand Dolby Alteco C1. Dolby Atmos, boleh pakai seat lah. Seat dengan dia punya apa ni? Screen ni. Okay, ni dia punya. Wow, dia bagi kita CD percuma eh. Kadang-kadang harga RM59 tapi bukan boleh boleh buat pun. Sebab dia tak ada player. Apalah, simpan. Ni dia punya itu semua. Wow, ni punya. Oh ni dia bagi percuma. Ni dia mahal ni, semeter RM10 kot. Sebab tebal lah, sebab tak apa. Kita akan buka nanti, nanti bila nak pindah rumah baru kita buka. So nak tengok kualiti salah satu daripada speaker ni berat. Berat tu. Wah, memang terbaik lah. Sebab dengan harga dia berbala lah, dengan dia punya berat dia, kualiti, nampak berkualiti. So benda ni dia macam ni, nanti kita akan letak kat atas speaker. Speaker besar, kat atas dia. Lepas tu, sound dia akan keluar, akan attack ke atas dan dia akan pancarkan ke penonton lah, ke bahagian penonton macam tu. So kita akan dengar apa tu berada di atas speaker ni. Okay, itu je. Okay, kita menanti.
itulah lagu dia ya, lagu apa, mesin basuh kita ciptaan Samsung. Okey, buka tengok. Dacia. Wow, macam ni baju. Wangi. Ni apa bang? Hai, okey, hari ni berapa bulan? Tak tahulah, tak ingat. 20 kot. Okey, so kita nak pergi KLCC tapi kita nak pergi tengok Home Expo. So alang-alang kita singgah lah. Macam biasalah tengok kita punya rumah, dia punya progress kan. So silakan. Sekarang ni kita cari lantai vinyl tiles. Tadi kita dah beli langsir. Langsir dekat sini. Ini boleh tak? Ambil gambar kau orang dekat sini. Furnishing. Okay, tengah redeem lunchbox untuk pembelian RM500 ke atas. Ni je eh. So sad. Bagilah benda-benda yang bermanfaat kan sikit. Kan sampai RM20,000. Dia dapat ni eh? Dapat dua. Okay. Lucky draw apa? Tak, lucky draw dah. Tiga. Okay guys, kita baru tadi ambil redeem dua lunch box. Okay lah. Ada dah juga kan. So, tu je lah. Kita dah a few benda kita beli tadi. Kita beli, kita booking untuk langsir dengan pulau depot punya banyak tas. So nanti bila dekat rumah nanti baru kita ambil balik dengan diorang. So jom balik, bye. Okay, hari ni ialah 25 Mac, hari apa? Hari Khamis. So kita duduk dekat apa? Kita orang pergi dekat padang ni nak tengok rumah. Rumah kat sana kan. Rumah still lagi on progress. So kemungkinan nanti insya-Allah kan kalau rumah tu dah siap, mungkin kita akan berada di atas sana kat balkoni memandang sini pula. So kali ni kan just bagi tahu time debaran tunggu lama gila lah tunggu rumah ni tak siap. InsyaAllah lah mantap kalau dah start kat atas tu kita tengok balik video ni. Maksud tu kita dah ada kat atas tu dah tengok kita yang kat sini. And, sekarang saya balik sini, tu rumah tu. So nanti bila kita dah ada kat sana, kita buat video, kita tengok sini pula. Macam tu. Tapi sekarang ni memang rasa lama sangat lah nak tunggu menanti. Sekarang bulan 3 nak ke bulan 8. Sebab orang tu janji bulan 8 baru dapat kunci. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 bulan lagi. So 5 bulan ni mungkin orang kata cepat masa berlalu kan. Tapi bagi saya yang menunggu setiap saat ni rasa lama dan panjang. So okay, kita tengok nanti ya. InsyaAllah datang. Bye. Okay, hari ni 3 bulan April. Kita datang agak terkejut sebab tengok
jalur yang bahagian blok A rumah, mungkin rumah kita orang tu di lawan Dacat, Kuanjat. So bila sampai sini tengok jalan pun datar, alhamdulillah jalan ni jalan depan datar. Cuma dia punya guard house pun dah siap ke tu. Sikit lagi lah guard house tu, lagi 90% tu. Lepas tu itulah, tengok macam ni lah dulu bila lah nak masuk. Okay. Tak tahu soalan. Hai. Okay, hari ni 10 April. Kita bawa Aris. Yelah, kita pergi berjalan. Aris bawa turun dengan KL. So kita bawa Aris ke rumah ni lah. Nak tengok melawat tapak rumah. Rumah ni lah kita orang ni. Aris, okay. Apa? Okay, good. Tak tahu lah macam mana. Tanyalah kontraktor macam mana keadaan. Okay, itulah. Sebab Aris ni kita bawa khas daripada Mentakap tau. Kontraktor Mentakap. So rasa-rasanya lah, kau rasa bila dia punya projek ni boleh siap? Dalam berapa lama proses kalau aku tengok pada structure ni sekarang kan? Okay, kalau aku tengok ni, lambat lagi tau. Mungkin dalam 4 bulan, 5 bulan lagi. Sebab banyak lagi ni. Dia kan tengah buat infra, nak buat longkang, lepas tu jalan, akses. Lepas tu landscape lagi, luar ni lagi. Mungkin dalam 4-5 bulan juga lah. Tengok lah nanti, tunggu je lah. Tak apa, kita pergi doang yang terbaik lah. Kalau boleh awal-awal lagi kan. Okay. So, tu je lah. Kita nak gerak pergi makan, nak jalan-jalan. Hari ni 28 April. Bila tengok sekarang jalan nak ke blok ni dah boleh siap. And then semuanya on progress lagi. Mungkin 95%. Sini diorang dah tambak, letak tanah. Tak tahulah jadi apa lepas ni. Okay, hari ni menang hari bulan 5. Nampaknya progress kali ni. Guard house dah pasang cermin. Lepas tu label ni punya siding door pun dah pasang. Tak keseluruhan lah tapi sebahagian. Jalan depan infra je ni masih belum juga lagi. Senang lah rumah korang kan? Tak. Ha? Sampai dah? Masa orang sakit ni, kita baru tu kan masuk ke dalam. Ya, ini tu sampai je. Nak balik rumah dah ni bang. Ha, macam ni lagi? Nyampah. Yeah.
Okay guys, hari ni 8 Mei, kita pergi tengok lagi rumah. Lepas dah beli-beli barang, saya ada singgah lagi. So tengok rumah sekarang ni, nampak pokok-pokok dia dah apa tanam. Lepas tu progress dia, guard house dia pun dah letak apa kaca, pintu apa semua kan. Tingkap tu dah ada. Nampak gaya ni macam dia orang nak buat jalan juga ke depan ni. Dia nak buat jalan, lepas tu settle lah kot. Dah tinggal 95% kot. InsyaAllah kalau ni bulan 6, bulan 7 ni mungkin dah dapat kunci kot. So alhamdulillah lah segala-galanya.